Teman-teman, kali ini kita sedang sama Neng Fitri nih, Neng. Gimana Neng kabarnya, Neng? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Neng ya? Neng, kemarin dari video kemarin kan Om Ai sempat menghubungi Neng Fitri ya, Neng ya? Iya. Kebetulan ada temannya Om Ai yang kemudian mau mengikutkan paket C. Gimana udah mulai berjalan, Neng? Alhamdulillah. Udah bisa berjalan ya. Iya. Udah ikut paket C. Mm-mm. Gimana hari Minggu kemarin hari pertama ya? Neng Fitri sekolah. Banyak dulu ucapin terima kasih. Terima kasih banyak yang udah bantu Neng Fitri buat masuk paket C. Yang udah bersedia membantu Neng Fitri. Nah, karena Neng Fitri punya cita-cita yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan Neng Fitri nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya, Neng ya. Amin. Nanti juga mudah-mudahan dapat beasiswa juga, mudah-mudahan. Karena paketnya sekarang sudah bisa juga buat melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini kali ini kita sedang bersama Kang Ubay. Kang Ubay mau nanya apa sama Neng Fitri? Ini Kang Ai ya, karena saya baru pertama kali nih sama Neng Fitri ya. Jadi Neng Fitri ini emang asli orang sini, Neng? Asli orang sini ya. Pribumi di sini ya, Neng ya. Iya. Emang aktivitasnya setiap hari mainnya ke sawah aja, Neng Fitri? Setiap harinya ke sawah, bantuin ibu sama bapak. Oh, bapak sama ibunya sekarang di mana, Neng? Bapak sama ibu sekarang di rumah. Di rumah. Soalnya tadi udah pulang. Oh, udah pulang. Ya. Tadi bareng-bareng ya, Neng ya? Iya. Nah, Neng, itu yang di ember apa itu, Neng? Ini daun singkong. Daun singkong. Buat apa? Buat dimasak nanti buat sore. Buat dimasak. Oh, ini sahabat ya. Jadi Kang Ai, ini si Neng ini mau masak daun singkong ceritanya. Iya, kemarin kita sudah sempat mampir juga ke rumah Neng Fitri ya, Neng ya. Iya. Kemarin kan kita sempat mampir ke rumahnya Neng Fitri di kampung Eksodan ya, Neng ya. Kemarin sama Babe Jamas TV kita melihat keluarganya Neng Fitri. Dan alhamdulillah kemarin ada donatur yang mau membiayai untuk Neng Fitri bisa mengikuti paket C. Karena Neng Fitri punya cita-cita yang mulia. Neng Fitri rencananya pengen jadi dokter ya, Neng ya. Iya. Tuh, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga Neng Fitri bisa melanjutkan perjalanan karirnya atau bisa paling tidak sedikit membantu perekonomian keluarga ya, Neng ya. Iya. Terus responnya kemarin dari video-video Neng Fitri banyak yang respon positif gak, tetangga atau gimana? Alhamdulillah sih pada enggak. Pada enggak ya. Tapi ada juga yang nonton. Alhamdulillah. Teman-teman atau siapa tangga? Kalau masalah nonton, teman-teman juga pada nonton. Oh, pada nonton ya videonya Neng Fitri. Iya. Kang Ubay mau nanya lagi apa lagi, karena mungkin banyak pertanyaan Kang Ubay. Ya. Karena Neng Fitri ini tadi cita-citanya pengen jadi dokter, apalagi karena Kang Ubay mungkin baru pertama kali. Iya nih Kang Ubay ya. Jadi emang Neng Fitri ini emang udah sering ya Kang Ai ya masuk ini ya? Iya, di Banten Kampungku Neng Fitri ini udah 3 kalian ya Neng ya? Biasa, ini sahabat ya. Jadi kalau Neng Fitri ini memang udah sering masuk YouTube-nya Kang Ai di Banten Kampungku sahabat ya. Sementara untuk saya di sini baru pertama kali nih sahabat, saya perkenalkan ini adalah Neng Fitri. Gadis desa yang memang dia asli orang sini ya sahabat. Di sini ini aktivitasnya banyak sekali sahabat Neng Fitri ini. Selain rajin membantu orang tuanya, Neng Fitri juga pinter masak juga ya Neng ya. Iya. Itu tandanya itu Neng udah punya daun singkong itu untuk dimasak kayaknya ya Neng ya. Iya. Luar biasa sahabat. Jadi memang Neng Fitri ini selain rajin membantu orang tuanya, jadi Neng Fitri ini adalah
seorang gadis desa yang pintar memasak, sahabat ya. Oke, Kang Aim, mungkin itu saja ya kalau dari saya, Kang Aim, sementara ini. Iya. Mungkin mau nanya tentang pacar, Neng Fitri udah punya pacar belum? Iya. Ngomong-ngomong, karena di video sebelumnya Neng Fitri itu masih belum punya pacar. Tuh ngomong-ngomong udah punya pacar belum katanya Neng? Gimana ya kalau nantinya pacaran teh enggak fokus kemana-mana. Jadi belum siap untuk pacaran. Jadi masih fokus buat belajar, apalagi sekarang Neng Fitri udah mulai ikut sekolah paket C. Rasanya gimana Neng? Alhamdulillah seneng banget, soalnya banyak teman-teman gitu. Iya. Baik-baik. Ya terima kasih banyak ya yang sudah ikutan berdonasi buat Neng Fitri. Akhirnya Neng Fitri bisa melanjutkan sekolah paket C. Nanti mudah-mudahan lanjut Neng ya. Iya. Semangat belajarnya, semangat terus, jangan lupa untuk sungguh-sungguh biar nanti apa yang dicita-citakan Neng Fitri bisa tercapai ya Neng ya.